Komandan Korem 011 Lilawangsa, Kolonel Infantri Purmanto, Jumat sore 5 Juni 2020, kunjungi pemuda produktif di wilayah Koramil 08 Simpang Ulin, yang merupakan salah satu Koramil jajaran Kodim 0104 Aceh Timur. Dalam lawatannya, Komandan Korem 011 Lilawangsa berikan apresiasi terhadap Babinsa dan pemuda produktif Koramil 08 Simpang Ulin atas inovasi dalam memanfaatkan lahan kosong berupa alur sungai yang dijadikan sebagai wadah budidaya ikan nila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama tokoh masyarakat Simpang Ulin sangat berterima kasih atas dukungan dari Koramil Simpang Ulin, yang mana atas arahan dan bimbingannya kami masyarakat Simpang Ulin dapat berinovasi memanfaatkan lahan kosong untuk dijadikan sumber penghasilan tambahan sehari-hari. Sungai yang berada di belakang saya ini sebelumnya tidak terurus dan penuh sampah. Namun atas ide dari Babinsa Koramil Simpang Ulin, sungai ini dibersihkan dan dipasangi jaring-jaring agar bisa dimanfaatkan sebagai wadah budidaya ikan air tawar jenis nila. Dan rencana ke depan, tepat di atas budidaya ikan nila ini akan dibuat kandang ayam sehingga pemanfaatannya lebih optimal. Ikannya dapat, ayamnya pun dapat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kepada Koramil Simpang Ulin, Kodim Aceh Timur dan Korem Lilawangsa atas dukungannya menciptakan lahan produktif untuk kami warga masyarakat Simpang Ulin, sehingga kami bisa mempunyai penghasilan tambahan untuk kehidupan yang lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengacu atas keberhasilan para pemuda Simpang Ulin, kini banyak masyarakat desa lain mulai membersihkan alur sungai untuk dijadikan sebagai wadah budidaya ikan air tawar.